kita diberi kesempatan untuk beli buka di Indonesia. Terima kasih kalau kita semua mau mendengarkan firman. Semua orang kalau kita mau mimpi, Yusuf itu mimpi. Sekarang kalau Tuhan kasih dia mimpi, mau menangkan beli loto 1 miliar, mau enggak? Wah, ya betul. Luar biasa itu. Langsung kencang ya, mau. Tapi harus hati-hati. Dapat 1 miliar. Sekarang kalau sekarang mimpi umurnya 120 tahun, bagaimana? Pasti Tuhan memberikan umur itu pasti sehat. Makanya dengar firman benar-benar. Banyak orang hanya mendengar firman hanya sebagai umur manusia cuma 70, kalau kuat 80. Itu di Mazmur 90. Kita harus masuk Mazmur 90 itu sebagai peringatan. 91 itu yang dibuat pegang. Jadi kita kembali, kenapa saya mesti umur manusia itu 120? Di dalam Kejadian 6 ayat 3, manusia itu diciptakan waktu zaman Nuh, Tuhan marah. Umur manusia itu 120 tahun. Mau mimpi enggak ini? Musa itu kan hukum pengarah. Umurnya 120 tahun. Itu ditulis Ulangan 34 ayat 2. Jadi secara hukum, secara janji Tuhan, umur manusia itu 120 tahun. Itu kembali kalau kita masuk tadi, masuk di dalam umur waktu Mazmur 90. Karena gemasnya Tuhan, itu Mazmur 90 ayat 7-10. Gemas. Makna gemas itu apa? Saya melihat anak tadi kecil itu, saya gemas. Lucu man benar. Ya tuh. Kalau dia mama umur 1 tahun lebih yang baru jalan, bawa botol medot. Ya, lucu. Ya. Saya senang ya, kalau bisa saya ambil itu anak itu. Ya. Tapi kalau umur 10 tahun bawa dot, bawa botol, lucu enggak? Bencet no. Nah, di situ kembali kita. Kita kalau mau hidup untuk Mazmur 91, kita berubah. Kita jangan membuat Tuhan gemas. Makanya di Mazmur 91 itu tuh karena gemasnya Tuhan murka. Maka dikasih kesempatan untuk bertobat ke umur 70. Tapi saya mau bermimpi umur 100. Ya? Makanya itu kalau kita mau bermimpi, kita harus lihat Mazmur 91. Mazmur 91 sampai yang di ayat 14 yang melekat di dalam Tuhan. Ya, ada malaikat menjaga. Sampai ayat 16 bicara kamu umurmu diampe panjang umur sampai kenyang. Jadi bukan 70 dalam waktu sampai kenyang. Dan juga Efesus 6 ayat 1-3 dibaca sampai selesai 24. Hormatilah anak-anak, hormatilah orang tuamu sebagai perintah yang penting. Penting loh, perintah yang penting. Kalau kita menghormati orang tua kita, kalau kita sebagai anak tidak menghormati orang tua, bencet lo enggak? Tapi kalau kita sebagai Tuhan, kalau kita menghormati orang tua, enggak menghormati Tuhan, apa Tuhan enggak mau? Nah, terus kita harus bisa tanya orang tua juga perlu, Tuhan yang lebih terbukti. Makanya di ayat 24, anugerah kasih karunia itu diberikan pada semua orang. Semua orang yang di sini yang mau percaya, mau masuk ke firman. Tapi ayat 20, semua orang bukan orang yang percaya. Orang percaya itu enggak jelas. Orang yang mengasihi Tuhan. Kita jelas, orang yang mengasihi Tuhan itu kayak apa? Mazmur 12 ayat 30. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran, segenap kekuatan. Itulah mengasihi Tuhan.
Jadi makanya di dalam 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak dilihat mata, apa yang tidak didengar oleh telinga, apa yang tidak timbul di hati pikiran kita, semua itu disediakan Allah. Tuhan sediakan. Tapi bukan orang percaya. Orang yang mengasihi. Itulah mengasihi. Makanya sampai di dalam 1 Korintus 16 ayat 22. Hei manusia, kalau kamu tidak mengasihi Tuhan, terkutuk sampai Maranatha. Jadi bukan orang percaya. Terkutuk sampai merata, sampai Tuhan datang. Kita bisa mengasihi Tuhan, apa bedanya orang percaya dan orang mengasihi Tuhan? Ini kita harus penting di dalam berani. Makanya itu kalau kita pakai Mazmur 90, 91, 90 sebagai peringatan, 91 adalah akhir yang kita perlukan. Kita kembali ke perjanjian baru. Di Matius 16 dan Matius 17. Fungsinya di sini. Matius 16 ayat 6 dia bilang, apa ibu? Janganlah kamu ikuti orang-orang Farisi dan orang Sadusi. Waspadalah. Itulah pengajaran. Itu di dalam Matius 16 ayat 24 sampai 26. Kita mau murid Tuhan harus memikul salib, menyangka diri baru kita sendiri. Ayat 25 bilang, siapa yang sayang nyawanya akan hilang nyawanya. Terus ayat 26, apa gunanya kamu mendapatkan harta semua di bumi ini, tapi kalau nyawamu bahaya. Nah sekarang kita datang ke Tuhan untuk mencari berkat atau mencari tangan Tuhan, bukan mencari hati Tuhan. Ini kembali kita ajar kita berpikir, kalau kita mau bermimpi umur sesuai yang kami selanjutnya tadi, umurnya sampai berbahagia dan umurnya panjang. Berbahagia itu sebenarnya Yesus nama ayat 3 tadi, berbahagialah orang yang mempunyai perintah Tuhan, berbahagia dan umurnya sampai panjang. Berbahagia itu sudah komplit. Pokoknya berdosa, ada uang, ada berkat, ada kesehatan, enggak sakit-sakitan. Menikmati berkat itu namanya berbahagia. Kalau kamu dikasih 1 triliun aja, orang sakit-sakitan itu apa gunanya? Tidak ada gunanya. Nah inilah kita harus berbincang kembali kalau kita karena waktu itu sudah kalau tak ayo ceritanya ayo makanya ayo 42 ayat 2 dan 10 Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Makanya ayo 5 42:5 dia kembali ke Tuhan, buka mata dia, tidak cukup untuk mendengar firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Jadi di dalam majapahit memang Ayub dikembalikan hidup, karena Ayub bukan doa untuk egois, kita harus doa sendiri untuk orang-orang dan walaupun tidak seiman kita doa sendiri. Jadi Ayub bukan lagi egois, hanya mentingkan keluarga, tapi mentingkan sendiri. Umur Ayub berapa? 140 tahun. Itu hanya berapa kita rumah. Tapi ceritanya Ayub kita enggak semua, cuma Ayub umurnya sampai turunan keempat, jadi dia punya titik karena luar biasa. Nanti sudah kembali. Kalau kita kadang-kadang kita anak-anak, kita kembali umur Yakub. Yakub itu diubah menjadi Israel. Kita tahu Yakub kelihatannya dia menipu, kelihatan itu semua rencana. Yakub itu menjadi namakan Israel, kita menjadi Israel yang lain. Anak-anak Allah Yakub kejadian 47 umurnya dan 150-nya. Kita enggak bisa gitu, kita enggak bisa, kita jangan terpaku aku 70 80 sudah kuat, itu bukan firman Tuhan, bukan kata-kata. Kita harus pengennya 120. Makanya itu kembali di dalam itu banyak kesaksian kita ya, di dunia yang sekarang ini ya, ada di kota Jawa Tengah ada orang umur 101 tahun bisa pesta sehat
101 tahun. Dia punya mimpi mau 110 ya, berumur 75. Padahal 120 tahun itu punya mimpi, punya tekad 120 tahun. Saya sendiri, saya sudah 70 tahun, kalau saya tak pernah nunggu berapa 70, tinggal 4 tahun lagi saya nanti. Itu benar-benar di dalam Tuhan, makanya itu di Matius 17 ayat 1 sampai 8. Waktu Petrus bersama-sama Tuhan naik di bukit, Petrus dilihatkan Musa, Elia dan Yesus berbicara. Itu adalah usaha buat pertama. Ayat 8 bilang itu. Musa itu mewakili hukum Taurat. Elia itu mewakili Nabi Taurat. Tapi ayat 8 Yesus sendiri. Artinya Yesus itu adalah hukum dan Nabi. Jadi kita kalau sudah percaya Yesus itu tidak ikut laku perjanjian lama, kita hidup dalam kasih karunia. Makanya itu di dalam masuk ada di Matius 17 ayat 21, waktu Yesus dihadapkan orang penyakit ayah, aku sudah datang kepada murid-muridmu, tapi murid-muridmu nggak bisa menyembuhkan, murid Tuhan, rasul lagi nggak bisa menyembuhkan, akhirnya murid Tuhan tanya, kenapa aku mau nggak bisa menyembuhkan? Akhirnya tidak bisa disembuhkan itu maksudnya doa. Doa dan kuasa. Karena aku yang kita berdoakan dan di dalam Matius 9, itu ayat 9 itu Yesus waktu melayani baru tahun 9 Matius yang 28 sudah diperintahkan tentang Matius 9 ayat 15. Di waktu aku nanti mati di kayu salib, kuasa itu bukan vegetarian. Saya bikin kemarin saya ingin masuk. Bagaimana kita kalau 3,5 hari puasa itu menghadapi minggu atau lagi perjamin suara. Kita harus lebih vegetarian. Kalau kita mau minggu, kita harus lebih vegetarian. Itu menghadapi puasa. Dari minggu atau di perjamin suara. Puasa itu semua. Dan itu tadi tidak di selanjutnya waktu Yesus masuk Bait Allah disuruh bayar kemudian wajib baik. Kalau kita di dalam Tuhan, kita masih hidup egois, kita tidak memberi, kita tidak peduli dengan Bait Allah, apakah kita mimpi kita bisa terlanjur? Jangan kira kita nggak, Musa aja juga nggak sempurna. Musa aja dibilangin 20 waktu apa umat Tuhan marah di dada air. Tuh Musa diberitakan Tuhan, katakanlah di tebing ini. Tapi Musa marah saking jengkelnya umat Tuhan. Hai orang-orang Dusila, tebing itu dipukul. Makanya Tuhan marah dengan Musa. Padahal murai Musa itu disayang Tuhan luar biasa. Akan kembali saya bilang di Matius tadi 17 ayat ini. Waktu Petrus mau membuatkan tema, akhirnya Tuhan berbicara dan mengatakan, ini anakku yang kukasihi, dengarkan. Ini yang orang yang berkenan kepada Yesus. Aku berkenan kepada Yesus. Jangan lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Itu perintah.
Kan kita mengucap syukur aja, berbuat baik aja, tidak memberi bantuan. Oh, saat kau ini kita tuh enggak itu alias duit alias beri. Allah itu berikan anak, dia tidak memberikan itu apa itu, tidak dipaksa. Kita harus memberi, itu memberi, itu mengembalikan karena Tuhan yang berbunyi di atas hati. Kita bukan memberi Tuhan. Tuhan dan ke nyawanya, apa itu sudah ada juga yang dibilang. Nyawanya untuk mati buat kita, sampai kita hidup. Tapi ayat 36, ketaatan. Kalau kita tidak taat apa yang dibilang, kita kembali, saya akan kembali dan memperbaikan. Di Indonesia orang yang kaya punya pesawat, pesawatnya bukan satu, umur sekitar 40 masih. Orang lima punya 50 pabrik, umur 60 lebih masih kena korupsi. Teman saya baru umur 70 masih kena korupsi. Adik saya kena corona umur 73. Tuhan, tolonglah. Ada hamba Tuhan di salah tiga kena corona, istri anak-anaknya Tuhan selamat. Seperti tadi kematan 91, kalau kamu untuk berkat di jenderal putih, Tuhan akan membentengi kita. Ayat 23, kita ngirim malaikat-malaikat. Makanya di bilangan 23 ayat 19 bicara apa? Allah itu bukan manusia yang suka bohong lalu menyimpang. Ayat 23, orang yang di dalam firman itu tidak meminta apa mangsa di matra-matra dimakan setan saja. Makanya dimaksud lagi dalam firman. Ular kedung dan singa di dalam. Apa itu lagi ular naga dan singa di dalam. Kita nggak pun takut dengan corona, takutlah pada Tuhan yang menjaga kita, yang melindungi kita. Hanya Yesus, hanya Yesus. Kita percaya Yesus Tuhan yang ada nama lain. Yesus adalah Juru Selamat, Yesus adalah Penolong, Yesus adalah Tuhan yang kita percaya. Saya ada sekarang, saya handle istri. Istri itu adalah jemaat. Saya pernah mendapatkan istri secara dimana. Jangan membuat salib. Serilah istri, jangan membuat salib. Kita harus membantu suami untuk melipur salib. Artinya kalau kita ada pekerjaan pun jangan sampai menjadi penghalang. Tapi istri juga harus bijaksana. Kalau uangnya mepet, belum ini yang bukan untuk umat. Tuhan tahu, Tuhan minta kita bisa. Tuhan yang memberikan kita berjanjilah Tuhan bernasalah pasti Tuhan akan mimpi itu akan terlaksana. Jangan cuma mau mimpi tapi gak melakukan apa-apa, gak ada gunanya. Makasih Tuhan. Thank you.